Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teaser Lovers. Welcome back to channel Teaser Update ya. Di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali, pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Kak Titi. Namun sebelumnya, jangan lupa tuh untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, Teaser Lovers, mari kita cek apa saja info-info terbaru dan terhangat spesial couple teaser di kesempatan sore hari ini. Check it out. Updatean pertama ini kita masuk ke Instagram Tiara Andini Team Teaser Lovers. Di sini menampilkan keterangan untuk karya dari Kak Titi on platform YouTube, yaitu lagu Menjadi Dia, lagu yang memiliki ciri khas high note ini tembus 16 juta view on platform YouTube Teaser Lovers. Di sini juga Instagram Tiara Andini Team menambahkan caption, Menjadi Dia tembus 16 view on YouTube. Selesai dari Instagram Tiara Andini Team, kita geser ke IG-nya iRadio Makassar. Di sini menampilkan gambar promosi Teaser Lovers. Selasa 4 Oktober jam 4 sore. Jam 4 sore ini ya, jam 4 sore tadi tepatnya Teaser Lovers pon interview Tiara Andini sore lam di iRadio Makassar. Pastinya ini Bang Min yakin pon interview bersama Kak Titi ini erat hubungannya dengan penampilan BMT lanjutan tour konser BMT yang sempat tertunda di kota Makassar ini Teaser Lovers, tepatnya di tanggal 6 Oktober nanti. Di caption unggahnya juga iRadio Makassar menambahkan, ada yang cantik dan merdu pengen menyapa iListener sore ini. Kira-kira Tiara Andini bakal siapin apa nih buat tampil di acara konser Bahaya Mantan Terindah nanti? Dengarkan live phone interview di sore hari ini jam 4 sore hanya di 96,0 FM iRadio Makassar. Kira-kira apa nih Teaser Lovers? Bocoran terbaru dari Kak Titi untuk penampilan spesialnya. Lanjutan tour konser BMT Bahaya Mantan Terindah Kahina featuring duet Arti Arsi Widianto dan Tiara Andini di kota Makassar. Tenang saja ya kalian semua yang tidak dapat stasiun radio iRadio Makassar, karena Instagram Mutiara Indonesia di sini ada recordnya Teaser Lovers 14 lagu yang akan dibawakan di tour Bahaya Mantan Terindah Makassar. Penasaran kan? Kita dengarkan sama-sama nih pon interview tim radio Makassar bersama dengan mamanya Sel di kesempatan sore hari tadi nih. Sama penontonnya tuh bisa interaksi yang sangat intens gitu loh, jadi seru banget, jadi nggak sabar deh ntar Makassar kayak gimana, aku juga penasaran gimana penontonnya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, ada bocoran nggak kira-kira menyanyikan berapa lagu dan lagu apa aja? Lumayan sih, belasan ya paling. Wow. Kalau aku sendiri ya paling ya 14 atau 15. Wow, semua berarti yang sering menyanyi lagunya Tiara sambil galau-galauan harus wajib banget datang. Tapi, ya. Tapi saya pengen tahu pribadi sih Tiara, ini bakalan ada Tiara sendiri nyanyi atau memang langsung aja kolaborasi sama Arti? Nanti ada yang solo juga sih aku. Jadi jelas ya Teaser Lovers, bocoran-bocoran dari Kak Tiara Andini tadi 14 lagu kurang lebih, bisa jadi lebih dari 14 lagu, bisa jadi di bawah 14 lagu akan dibawakan oleh Kak Tiara Andini featuring Arsi Widianto, tentunya duet Arti di lanjutan tur konser Bahaya Mantan Terindah yang sempat ditunda di kota Makassar ini nih. Dan juga kabar baiknya dari Instagram Mutiara Indonesia, di situ tertulis Mimin akan live nanti, doain semoga jaringannya bagus ya. See you Titi, tulis Instagram Mutiara Indonesia. Bismillah ya Teaser Lovers, semoga terrealisasi janji live oleh Instagram Mutiara Indonesia untuk penampilan Kak Titi spesial lanjutan tour konser BMT di kota Makassar. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you in the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.